Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. InsyaAllah dalam episod kali ni, kita nak buat unboxing ni pula. Kit yang saya janjikan tempoh hari, iaitu kit Estora MA Chassis daripada keluaran Tamiya. Anyway, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Arzone kerana sudi menaja video kita pada kali ni. Jadi, kepada siapa yang dapatkan kit ini dan kit-kit lain nanti, bolehlah klik link pada ruangan description di bawah dan dapatkan kit anda daripada Shopee Arzone dengan sekadar segera. Okay guys, so tak buang masa, jom kita tengok dekat dia punya box art terlebih dahulu. Ini adalah gambar ini adalah gambar illustration ya guys. Instead of menengah gambar kit yang sebenar, ini adalah gambar ilustrasi sahaja. Dan kita dapat tengok kat sini ada tulisan Estora, dan saya percaya ini adalah logo kepada logo Estora ni lah. Mungkin saya sebut salah. Kalau saya sebut salah, siapa yang tahu sebutan yang betul nama dia, bolehlah buat koreksi pada ruangan komen di bawah. Mungkin saya salah kan. Mungkin Estora pun boleh jadi ke, Estora pun boleh jadi ke. Tapi untuk video kali ni, saya jangan sebut Estora je, okay? Alright, jom kita tengok di sudut sisi samping atas. Nampak tak, kita akan dapatkan double shaft motor. Dan sini kita tengok 2023 Tamiya made in Philippines. Okay, di sudut samping tepi kita dapat tengok gambar jentera yang sama. Dan dekat situ ada item nombor 18659. Dan dia punya retail price dia murah sikit daripada retail price harga kit-kit Tamiya lain, iaitu 1000 yen sahaja. Kebiasaannya kalau kita tengok kit-kit sekarang ni, kebanyakan 1200 yang ke atas kan. Tapi untuk kini cuma 1000 yen sahaja. Dan inilah item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak ni. Siapa nak baca dengan lebih detail, so boleh tekan butang pause. Okey, sama juga inilah kit yang telah pun di chassis yang telah pun siap dipasang eh. Okey, dan nampaknya kita akan dapatkan gear set 3.5 nisbah 1. Nice. Okey, jom kita tengok sebelah dalam lah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tada! Okay guys, so inilah gambar kit dia. Okay, ini apa ni? Ada nota lah pula kat sini. Oh, ada nota daripada pihak Arzone. Okay, tak apa, nota ni saya baca sendiri nanti. Okay, first of all, kita nak tengok dia punya cowl terlebih dahulu. Dan dia punya cowl memang sangat-sangat cantik guys. Inilah warna oren. Memang sangat-sangat cantik. Kalau tengok dekat box art tadi kan, nampak tak? Box art dia warna macam kekuning-kuningan sikit. Tapi dekat dia punya apa, dalam kotak ni, warna kau dia memang very very nice guys. Warna orange. Ui, sangat-sangat cantik lah kalau orange dia. Nampak tak? Siapa nak tengok dengan lebih detail, macam biasa Main Adam Channel boleh ditonton pada resolusi 4K 60fps. Jadi terus tukarkan resolusi anda dan tengoklah dengan sepuas-puas hati anda. Tengok macam mana, betapa cantik dia. Nampak tak? Segala curving dia tu kan kat situ. Nampak tak? Bagian dia punya kokpit. Okay. Dan berbeza dengan kit-kit yang biasanya kita beli pada Tamiya, spoiler ni biasanya kena pasang cara berasingan. Tapi untuk kit Estora ni kan, dia punya cowl apa ni, cowl dia ni dah memang siap ada spoiler yang kat sini. Okay, jom kita tengok kat sini ada marking apa ya. Marking ABS 2023 Tamiya. Sebab kit ni memang baru lagi-lagi. 18659 item number dia ada kat situ. Is it the same item number? 18659. Yes, it's exactly the same item number. Okay, dekat dia punya call ni pun ada dekat sini, nampak tak? 2023 Tamiya 18659. Sama juga item number dia. Okay, so itu memang very very nice lah. Okay, so itu dia punya call. Seterusnya kita akan dapatkan, kita nak tengok apa? Kita nak tengok dia punya MA Chassis. Okay, so inilah MA Chassis. Okay, nak kenal MA Chassis ni senang, dia ada tulis MA Chassis besar-besar bertepin kat bawah ni kan. Dan kita nak tengok dia dibuat pada material apa. Material dia kita dapat tengok kat situ. Arrow dia menunjukkan ke arah ABS, menandakan kata inilah chassis daripada material ABS. Dan ianya berwarna hitam. Memang cantik lah, hitam oren. Saya dah boleh imagine dah macam ni rupa dia bila dah siap pasang nanti. Okay, so dia punya A parts dia pula ialah berwarna hitam juga. Kenapa kita panggil ini A parts? Sebab dekat bahagian runner dia ni ada tulis huruf A dekat sini, nampak tak? So that's why kita panggil inilah A parts. Dan biasanya A parts ni consist of segala parts-parts yang lain lah yang penting untuk kita pasangkan pada kita punya chassis ni tadi. Contoh macam ni, ni dia punya engine box, dan ini dia punya gearbox, okay? Kunci bateri, okay? Dia punya kunci terminal, okay? Ini engine box dia juga, okay? Ni kunci belakang, ni switch, ini dia punya roller lah, dan dia punya skid bus.
Memang sangat-sangat menarik. Okey, so itu dia punya ni. Aha, anyway kita dapat tengok itu. Material dia daripada jenis POM, guys. Siapa yang tak tahu, POM ni adalah plastik material yang boleh kata lebih licin, very low friction. Dan dia punya roller ni memang lagi best lah kalau dibandingkan dengan plastik biasa waktu kita bermain box stock dekat atas Lita Lumba. So memang sangat-sangat cantik lah untuk dapatkan material POM untuk roller. Okey, so itu dia punya chassis. Okey, dia punya A-parts. Lagi kita tengok apa dalam ni. Seterusnya kita akan dapatkan wheels yang juga bersaiz medium berwarna silver. Ini adalah daripada jenis A spoke, 5 spokes kesemuanya. Okey, inilah B parts, okey. Dan ia narrow dia kesemua 4-4 dan yang best lagi ialah sebab dia punya, nampak tak, dia tak ada offset eh. Nampak 1 2 3 4 semua 4-4 ring dia tak ada offset. Dan dia punya material adalah PP. Okey, so bila tak ada offset ni kan, bila kita pasang nanti dekat kita punya chassis, dia akan betul-betul rapat eh. Ha, dia akan betul-betul rapat dengan chassis. Okey, ni tak boleh ada runner kat sini. Okey, so bila rapat dengan chassis, meaning kita punya cornering tu akan lebih laju lah. Okey, memang very very nice. Dan kita punya rim tadi akan dikombinasikan dengan tayar yang juga bersaiz medium daripada jenis low profile. Okey, narrow di kesemua 4-4 tayar. Okey, akan tetapi tayar dia bukanlah daripada material super hard ke, hard ke atau low friction. Tapi ini cuma lah material regular sahaja. Okey, so ada slack sikit lah dekat dalam kit Estora ni. Part-part lain tadi memang saya bagi pujian yang tinggi melambung-lambung. Tapi untuk bahagian tayar ni, kurang sikit lah kan. Sebab biasanya kalau untuk buat race, kita memang lah suka pakai yang super hard ke, low friction ke atau hard tires lah. Tapi kalau untuk material regular ni, kurang sikit lah sebab dia lebih bouncy kalau main kat atas track. Tapi takpelah kan. Takpelah. Ini kalau untuk pasang body speed pun not bad juga. Okay, alright. So, seterusnya kita akan dapatkan lagi. Ini dekat dalam dia punya plastik yang lain ni. Okay, kita dah macam kita cakap tadi pada awal video, kita akan dapatkan gear colour hijau, pink iaitu 3.5 nisbah 1. Kita dapatkan grease. Dan dekat kotak dia tadi pun tulis kita akan dapatkan double shaft motor. Dekat dalam ni, ini kita panggil dia punya drive shaft ataupun shaft yang menyambung kat rim kiri dan rim kanan. Ini pada saiz 60mm. Okey, inilah shaft jenis biasa. Dan kita dapatkan terminal untuk MA dan juga MS chassis. Lagi dekat dalam ni kita akan dapatkan dia punya instruction manual. So inilah instruction manual untuk Estora 18659. Position dia punya instruction manual ni sama je dengan position yang ada pada dia punya box art. Akan tapi walaupun dia punya box art apa, dia punya lukisan macam ni, tapi dia punya instruction tetap dalam posisi buku yang biasa, guys. Okey, dan seterusnya kita akan dapatkan lagi dekat dalam ni ialah dia punya caution paper. Ini standard isu. Dan last kali, tada, ini dia. So inilah stiker untuk kit Estora Tamiya. Memang sangat-sangat cantik, nampak tak, berkilat-kilat kerana ianya diprint dekat atas kertas metallic. Okey, siapa nak tengok dengan lebih detail bolehlah zoom. Okey, so boleh nampak tak, ada nombor 15, ada logo Estora dekat situ, ada nama Estora kat sini. Dan dia punya belakang ni nampak tak, saya ingatkan warna hitam biasa tapi bukan warna hitam lah, guys. Oh, okey. So dia ada, nampak tak, macam carbon fiber punya ni tak, marking dekat belakang ni kan. So memang very very nice. Dan dekat sini pula ada item number dia, 18659 Estora Tamiya 2023. So memang sangat-sangat cantik, guys. Okay. Satu lagi saya nak komen lah. Biasanya lah kan, kebiasaannya kalau kita pasang kan, mana-mana bahagian yang dia punya, orang kata cockpit atau punya cowl ni kan, yang ada curve ni kan, selalunya stiker dia memang saya pasang gagal, guys. Dan saya boleh pasang yang Estora ni pun menggunakan stiker untuk bahagian yang curvy juga untuk bahagian dia punya center chassis ni. Tak tahulah macam mana nanti kalau kita pasang kan, sama ada cantik atau tidak. Tak apalah, okay. Alright guys, so itulah sedikit sebanyak apa yang kita akan dapat dekat dalam kotak kit Estora MA Chassis ini. So apakah pandangan anda, guys? Silalah lontarkan pandangan anda pada ruangan komen di bawah, supaya kita dapat bincang sama-sama. Anyway, kepada siapa yang perasan kan, masa MHX Cup baru-baru ini, yang mana saya menjadi salah seorang daripada pengadil ataupun juri dan juga merangkap MC kan, ada beberapa racer juga yang menggunakan kit Estora ni untuk race dalam kategori box stocks, guys. Dan apa yang saya perasan, memang kit Estora ni memang
sangat laju ketika berada dekat atas Dita. Walau bagaimanapun, sebabkan tayar dia adalah daripada jenis tayar yang regular kan. Jadi Istora ni dia gagal sikit dari sudut stability bila selepas lompatan. Sebab bila tayar regular ni dia bouncing dia lebih kuat. Jadi bila dia lepas lompat tu, kadang-kadang kala kereta boleh terkeluar daripada litar. Ha, so ada kelemahan sikit lah dekat kit Istora ni. Other than that, memang dia punya performance dia memang cantik lah dekat atas track, especially masa main box stock hari tu. Okay kan, dan kalau ada siapa yang join box stock hari tu masa MHX tu, bolehlah komen dekat ruangan komen di bawah ni. Ha, bincang akan ceritakan macam mana pengalaman dah ketika race box stop baru-baru ini. Okay guys, so saya rasa setakat itu loh bebelan saya untuk video kali ini. Kalau anda rasa video kali ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau rasa tengok lagi banyak video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okay lah, senyuman, lalu mainan. Assalamualaikum.